Sidang Dewan Rakyat pagi ini gempar apabila amaran kebakaran diumumkan ketika sesi perbahasan sedang berlangsung. Dan sesi Dewan Rakyat ditangguhkan seketika dan semua ahli parlimen termasuk pegawai, petugas dan mereka yang berada di bangunan parlimen diarahkan keluar. Bagaimanapun, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnul menjelaskan bahawa ia merupakan satu latihan kebakaran. Ya, pada pukul 10.18 tadi sememangnya ada penggera ataupun alarm telah berbunyi. Sebab itu speaker Dewan Rakyat telah meminta semua ahli-ahli Dewan Rakyat untuk keluar dan setingkat bahagian keselamatan parlimen telah pun sepantasnya membuat pemeriksaan apa sebab bunyi tersebut. Dan sekarang ini kita telah ketahui bahawa tidak ada meja ataupun tidak ada benda besar yang berlaku. Ini anggaplah sebagai satu eksersis untuk ahli-ahli semua dapat mengusungkan dewan. Dan alhamdulillah 10.32 sekarang semua berada dalam keadaan yang baik dan telah ada logik. Research Institute RRI. Amaran kebakaran diumumkan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab disan oleh Ahli Parlimen Padang Terap Datuk Seri Mahzil Khalid yang bertanyakan soalan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Amaran itu dikeluarkan sekitar jam 10.18 minit pagi. Bagaimanapun, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun berkata kemungkinan terdapat masalah teknikal dan punca insiden itu sedang disiasat. Terima kasih Yang Berhormat semua kerana memberi kerjasama. Terdapat sedikit masalah teknikal saya rasa tadi. Punca perkara tersebut sedang disiasat sekarang.